Baik lagi guys, sama gue admin Dandi Motor. Jadi hari ini vlog agak berbeda karena kita lagi di luar dan kebetulan benar-benar outdoor banget. Kita sekarang lagi di Pantai Aloha. Ya ini kita beach club sih, beach club ya, Aloha. Nah ini tuh kita lagi di Pantai Indah Kapuk. Kebetulan kita dapat undangan spesial dari CF Moto yang melaunching motor-motor barunya. Ini udah banyak line up-nya dari yang mulai 125 bahkan elektrik 125, 450, 2,5, 800, 6,5 sampai yang paling gede 1250. Nah, itu ini line up-nya, ini paling besar sebelah gua. Ini seri TRG ya. Ya, CF Moto TRG ini yang 1250. Dia gua lihat dari kubikasinya sih, dia bentuknya V-twin. Jadi ini sih dari tampaknya dia udah berani banget nih buat apa terjun di motor yang cruiser yang mirip kayak BMW GTL, Honda Pan European, Yamaha FJR. Ini dia sudah masuk di line up yang seperti itu. Terus ini ada CF Moto yang 250 SR. Ini yang seri 250 cc nya. Nah ini fiturnya banyak banget. Jadi dia udah TFT color screen untuk di 250cc, dia udah termasuk yang paling lengkap. Udah ABS juga. Terus nah ini dia remnya juga, dia udah kalipernya dia udah radial. Jadi dia udah yang monoblock, tapi yang atasnya dia masih aksial. Nah ini yang 2,5-nya yang bagian fairing, dia sih kayaknya satu silinder kayaknya. Coba kita makan dikit. Ya, dia satu silinder. Jadi cukup lah untuk torsinya, pasti dia gede banget. Nah ini yang di dua sebelah gua, ini A8. Dia tuh motor skuter Matic, tapi Matic listrik lah. Nah ini termasuk varian terbaru yang bakal masuk di Indonesia. Dan ini sih udah launching nih ya. Jadi kalau menurut gua sih ini ganteng sih. Ya dari DRL-nya lengkap, udah LED. Dia dapat velgnya gede, joknya lebar jadi lebih nyaman. Udah enak banget dah. Nah di sana banyak yang motor-motor lucu tuh. Kita ada kesana dikit deh. Nah ini di sini ada yang paling kecilnya CF Moto yang 125. Dia modelnya kayak V-Racer. Lucu banget sih bentukannya. Lu modern tapi tetap klasik gitu loh. Nah ini dia 125cc. Udah kopling juga nih. Jadi kecil. Jadi sih lawannya kayaknya KSR deh. Kayak yang KSR sama Honda Monkey mungkin. Dengan cc segini. Tapi lu dapat si fairingnya itu udah ala atau racer. Udah paling ganteng lah liatnya lampunya kedua begini kan. Fitur lengkap, udah semua LED. Oh. Wah, ganteng bos. Gak ada lawan dia. Mantap. Nah di sebelah gua juga, sebelah kiri, ini ada yang menurut gua paling worth it. Yang gitu bos, malu gue. Nah di sini udah ada CF Moto yang 450 SR. Ini menurut gue yang value to money-nya worth it banget. Mungkin harga nanti akan menyusul karena gue belum berani nyebutin, takutnya salah. Karena lu cek aja di websitenya CF Moto, dia udah ada semua varian. Tinggal lu cek, di situ udah ada harga sama semua varian motornya udah ada semua. Ini mesinnya 2 silinder. Cross plane 270 derajat, jadi udah pasti suaranya itu beda di 2,5 lain, seri 400 yang lain ya, karena rata-rata 400 cc itu di Indonesia pemainnya masih dikit. Si ZX4 4 silinder inline, KTM Duke 390 400 cc 1 silinder. Ini 2 silinder lu dapat yang udah cross plane, yang jarang banget lu dengar ada 400 cc zaman sekarang cross plane di jalan raya. Apa lu lihat? Fairingnya semua udah aero, udah ada winglet-nya. Udah lu tinggal lu beli, lu pakai, lu mau kebut udah enak. Udah gitu fiturnya gue paling suka, lengkap banget dari mulai koneksi Bluetooth, udah koneksi ke HP sama Maps. Tadi gue ada Maps, tapi dia harus menggunakan aplikasi dari CF Moto. Nah, Cengli lah. Bisa ketika lu pakai ya, beres. Horsepower cukup, ya hitungan KW lah.
KWH itu 38 apa 37an tadi, itu gede banget lah, cukup. Dan yang satu lagi untuk di kelasnya saat ini, menurut gua sih ini udah paling ramping, handlingnya mungkin paling enak. Karena apa? Dia jauh lebih ringan, dia jauh lebih ringan, tampilan oke banget. Adalah sebab sebelahnya ada yang Naked, versi Naked yang 250 tadi. Nah menurut gua ini salah satu bentuk modern klasik ya, kayak modern neoklasik. Ada X-nya juga tuh, udah bagus banget. Ada pesan silinder. Terus sebelah kiri gua ada yang varian Moge-nya, CF Moto 650 MT. Dari bentuknya aja udah ngejelasin dia udah motor adventure. Tapi untuk bannya sih dia masih ban road ya, belum multi-purpose. Tapi masih bisa lah harusnya. Dan ini menurut gua karena dia 2 silinder, nah menurut gua sih pasti dia saingannya sama Versys. Menurut gua udah paling head to headnya dia sama Versys. Udah dapat crash bar, lampu LED, proyektor. Oh my god, silau. Aksesoris udah banyak banget, udah dual disc, 2 silinder. Nah ini abangnya nih, 800cc. Dia 2 silinder juga, cuma gua gak tahu suaranya kayak gimana. Kunci sih nyantar ya, boleh kali kita denger. Boleh lah, bentar dong. Ini layarnya jauh lebih besar daripada yang lain nih. Kali yang 1250 itu udah kayak TV. Hah? Pakai tab. Iya, ini pakai tab. Ini tab ya, tadi TV LED tadi gede banget tuh, tadi yang gua di 1250 tadi kan sempat coba dulu kan. Itu gede banget. Nah, ini udah lengkap banget nih. Ada voice command. Nah, ini menunya kemana nih? Oh. Dia ada, dia ngasih peringatan kalau lu pakai sistem ini, usahakan lu benar-benar safety di jalan. Jangan lu konsennya suruh ke sini. Gue gak ngerti balikin. Oh, gas mode. Ada off-road, rain. Off-road, rain, sport. Ah, ada 3, cukup lah. Terus ini keluarnya gimana? Ini ke bawah. Mohon maaf ya, ini bukan review ya. Ini namanya first impression. Jadi gue gak tahu apa-apa. Yoi aja dulu. Nah, pakai begitulah. Starter nih kali ya. Ada bensinnya gak sih? Ah, cross-train! Keren. Termasuk laporan CC yang working. Tapi gue gak tau harganya berapa. Oke, ntar pas udah launching lagi ada OTR-nya berapa. Nah, kalian bisa langsung cek nih. Yang menurut gue untuk laporan CC, dia salah satu pilihan yang bisa didapatkan dengan fitur yang cukup banyak. Cek li kasnya bagus. Dan menurut gue sih, ini gak perlu kejadian banyak ya, karena udah banyak nih. Sobat top lamp, crash bar. Gue gak tau kan, sebenernya gue kan atau enggak, tapi ini sih udah cukup banget lah buat ngelindungin. Ya, benar. Ah, gue satu lagi. Tadi gue sempat sharing-sharing, ternyata mesinnya juga ini masih sharing, bukan sharing ya, kerjasama dengan KTM. Makanya lu gak usah ragu, mesinnya masih the best. Kerjasama KTM. Ini ada Motor X nih. Ini kemungkinan sih mirip kayak 790. Kayak KTM Adventure ya. 790. Ini salah satu pilihan. Kalau lu gak mau yang itu, ada ini. Nah ini yang ATV-ATV-nya lah. Ini mah memang khusus yang AHI doang. Wah di jalan gua gak tahu. Tapi menurut gua ini waktu itu untuk dibeli, buat lu main di pantai kayak gini mah seru lah. Ini banyak pasir kan. Gitu. Nah itu dari tim-tim CF Moto. Ini di sini ramai banget sih. Di sini ramai banget. Nah, acaranya seru banget. Ada dari DJ dan lain-lain, kok seru banget deh, rame banget. Apalagi di malam minggu ya kan. Jadi, gue berterima kasih banget. Kita mengatasnamakan Dania Motor, berterima kasih banget ada CF Moto atas undangan untuk launchingnya. Semoga untuk kedepannya CF Moto bakal sukses terus.
dan memunculkan suatu varian-varian yang lebih the best lagi dan mampu melawan varian yang ada di Indonesia. Ini dijibut anjir. Dijibut anjir. Makanya terima, thank you banget, keren banget. Dan kita nantikan motor-motornya ada di jalan Indonesia. Jangan lupa subscribe ke Dane Motor. Di YouTube channel Dane Motor, jangan lupa like, subscribe, share, komen. Dan jangan lupa juga follow IG kita di @dane_motor. Oke? Oh bisa lah. Ntar kita, karena itu mesinnya masih konvensional, kita tahu masih servis mah bisa. Kita bisa kerja sama, bisa bongkar-bongkar servis-servis. Ah dah, cengli. Tinggal ganti knalpot juga hayu, udah paling the best. Jadi gitu guys. Nah, nanti kita mau foto-foto dulu. Jadi nantikan terus vlog Dane Motor ke depannya. Malam Minggu. Udah, enggak boleh. Ingat, lu punya satu-satu aja. Lihat-lihat boleh, megang enggak boleh. Oke. Okay? Ya gua enggak tahu ya, udah. Jadi usus. Udah gua mau foto-foto dulu ya. Ciao. Udah.